Thank you.
Ini adalah wisatawan dari Riau. Sekarang berada di depan pemakaman Sunan Ampel di Surabaya. Kami sedang menyaksikan ya, para ziarah dari berbagai asal pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Ini adalah lorong pasar rakyat yang menjual berbagai macam aksesoris, makanan, busana, dan pakaian-pakaian busana muslim. Sekarang saya berada di Makam Sunan Ampel. Nah, ini kita saksikan di tempat wudhu, kemudian ini masjid yang di dalamnya terdapat Makam Sunan Ampel. Saya shopping sendiri ya, untuk mewakili para penonton yang belum ada kesempatan hadir di sini. Sehingga saya bersama keluarga di Surabaya berziarah ke Makam Sunan Ampel di Surabaya. Sekarang saya berada di masjid. Cuma ada beberapa peziarah dari Riau bersama keluarga saya hadir di sini. Ya, saya berada di pasar rakyat. Demikian saya laporkan dari tempat wisata minggu di pelataran depan masjid dan makam Sunan Ampel. Ya. Oke, terima kasih. Kita memasuki kawasan makam Sunan Ampel. Di makam ya. Ini adalah suasana di pelataran area makam Sunan Ampel Surabaya. Ini beberapa
makam ada di luar. Ini kendi. Kendi untuk diminum para peziarah. Thank you.
mie bandoan di luar. Paling enak dan paling pedas di Indonesia nomor satu. Gajuan ini paling enak di seluruh Indonesia. Akhirnya karena nggak ada sambelnya. Gak pedes.